Ziek! Slowly going down and, you know... Mulianya sosok Hakim Zeh yang menggetarkan dunia. Di jagat sepak bola, beberapa nama bersinar terang karena kehebatan mereka di atas lapangan. Salah satu di antaranya adalah Hakim Zeh, pemain berbakat Chelsea FC yang memukau dunia dengan keterampilan sepak bolanya yang luar biasa. Namun ada sisi lain dari Zeh yang juga patut kita hormati, hati tulusnya di luar lapangan. Hakim Zeh lahir pada 19 Maret 1993, adalah salah satu pemain paling mencolok dalam sepak bola modern. Ia dikenal sebagai gelandang serang dan gelandang sayap yang telah mengukir sejarah dengan penampilannya yang brilian. Zeh adalah pemain yang bisa membuat perbedaan dalam setiap pertandingan yang ia mainkan. Apa yang membuat Hakim Zeh begitu menarik adalah integritasnya di luar lapangan. Ia adalah salah satu pemain sepak bola yang menjalankan prinsip-prinsipnya dengan teguh, terutama dalam hal kejujuran dan kebaikan. Ketika Zeh membela timnas Maroko dalam Piala Dunia Qatar 2022, seluruh dunia menyaksikan keputusannya yang menggetarkan. Ia menolak menerima gaji atas permainannya untuk timnas Maroko. Alih-alih mengarahkan uang tersebut ke rekening pribadinya, Zeh memutuskan untuk menyumbangkan seluruh gajinya untuk program amal yang membantu warga yang kurang beruntung di Maroko. Tindakan ini bukanlah yang pertama kalinya bagi Zeh. Sejak tahun 2015, ia telah secara rutin menyumbangkan gajinya untuk tujuan amal. Sikap tulus dan niat baiknya menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Namun, kebaikan Zeh tidak terbatas pada sumbangan keuangan semata. Ia juga mendemonstrasikan pengorbanan besar dalam karir sepak bolanya. Ketika ia pensiun dari timnas Maroko sebelum Piala Dunia 2022 Qatar, ini adalah keputusan berat yang diambilnya setelah berselisih dengan pelatih timnas. Namun pengorbanan ini adalah bukti bahwa Zeh adalah pria yang bertekad dan jujur, bahkan dalam keadaan sulit. Hakim Zeh adalah teladan nyata tentang bagaimana seorang individu bisa bersinar dalam sepak bola sambil mempertahankan kejujuran dan kebaikan hati di luar lapangan. Ia adalah bukti hidup bahwa sepak bola tidak hanya tentang mencetak gol dan memenangkan trofi, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang baik dan memberikan kembali kepada masyarakat. Dengan karakter yang kuat dan hati yang besar, Hakim Zeh akan selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia.